السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به أما الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظيم على سيدنا وحبيبنا وشبعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Usjudu li adama fasajadu illa Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para habaib, para alim ulama Yang mohon maaf tidak saya sebutkan saya satu persatu Pengurus DKM Musola Panitia Pelaksana Hadirin jemaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah malam ini kita kumpul dalam rangka memperingati lahirnya manusia besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, dialah baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya rabbal Bapak Ibu sekalian, malam ini kita memperingati lahirnya siapa? Nabi. Ada peribahasa anak muda sederhana, begini katanya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bohong orang kalau belum pernah kenalan, belum pernah ketemu, belum pernah ngelihat, tahu, tahu demen. Aneh nggak kira-kira? Ketemu belum, ngelihat belum, tahu-tahu demen, aneh nggak kira-kira? pernah ketemu nabi pernah ngelihat nabi Kok bisa cinta ini aneh saudara bapak ibu jangan cinta sama nama nama Muhammad bukan satu ribuan bahkan jutaan kalau anda cinta dengan nama Muhammad orangnya anda nggak kenal saya khawatir cintanya nyasar ntar yang lu demen bukan Muhammad Rasulullah malah Muhammad tukang jengkol Muhammad doa. Ini inti maulid. Ustaz saya belum pernah ketemu Nabi, belum pernah ngelihat Nabi, tapi saya cinta kepada Nabi. Bagaimana supaya nggak kesasar? Ini intinya. Kalau anda belum pernah ketemu, belum pernah ngelihat, tapi cinta sama Nabi, cara sederhana pelajarin riwayat hidupnya. Jadi tahu tuh sosok. Riwayat hidup yang mana yang paling lengkap dan singkat? Itu ada dalam kitab rawi yang tadi kita baca. Cuman sayangnya orang jati asi sama rawi mah pada apal ngerti mah kagak. Aku udah ayo. Aduh bacanya kayak orang husu banget kayak ngerti. Gue Nabi pakai sedih-sedih. Malaikat ketawain Thailand Saudara <sepira> bagaimana kita paham Nabi yang kita baca kita nggak tahu. Yang lebih aneh lagi dibacain oh yang baca aja nggak paham, apalagi yang agak dibaca. Makanya rata-rata kita bisa baca nggak paham. Baik, saya malam ini insya Allah kita ngaji tentang rawi aja lah, biar pulangnya ada bekal ya. Nabi Muhammad sama Nabi Adam duluan mana? Nabi, Nabi yang jawab Nabi Adam berarti baca rawi, kagak ngerti, sudah kelihatan. Gue usah ngeles lu ketahuan udah. Lihat Sarah al Anam halaman 18 atau Rawi Diba atau Sum itu ada hadis Nabi yang isinya hampir sama. Lihat Sarah al Anam apa kata Nabi? Kuntu Nuron, Bayna Yadillahi Azza Wajalla Gabla Ayahlu Pi Ini Am. Aku ini kata Nabi Allah ciptakan 2000 tahun lon Adam. Lihat lagi Rawi yang paling tipis, Azab tuh paling tipis tuh bab mukodimah ada kalimat alam ini belum ada nur nabi udah duluan berarti kalau gitu nabi Muhammad dulu apa nabi Adam nabi Muhammad apa Adam. Adam tadi lu kata Adam kata belum tahu berapa tahun lu maulid berarti selama ini enggak maulid ini hal dasar jadi ceritanya bagaimana? Begitu Allah ciptakan nur Nabi sebenarnya roh. Karena gambaran dalam rawi itu Ruh, nur. Begitu Allah ciptakan nur Nabi. Sorga, neraka, langit, bumi, tumbuhan. Yang terakhir dari 2000 tahun baru Nabi Adam. Begitu Nabi Adam sudah Allah ciptakan, rohnya belum ditiup, jasadnya mana? Jasadnya men menurut sejarah itu panjangnya Nabi Adam itu 70 hasta. Satu hasta itu semeter kurang Jadi kurang lebih Nabi Adam itu panjangnya tingginya itu 60 meter Nah ini pelajaran pertama buat ibu-ibu Ya Kadang-kadang ibu-ibu suka ngomong sembarangan Saya khawatir dikabulin Allah Kalau dikabulin Allah bisa cilakai Terutama lagi nuju bulan Ngomongnya suka sembarangan Ustazah bacaan surat Yusuf Mudah-mudahan anak saya ke Nabi Yusuf Coba kalau Allah kabulin Nabi Yusuf kan tingginya 70 meter Lalu gimana anak lo 70 meter ya Ngomong yang barangan Kita ahlak sifatnya Begitu Nabi Adam sudah ada Halaman 20 Begitu Nabi Adam muda ya, Lihat secara halaman 20 Apa katanya Saudara, sebelum saya lanjutkan Perlu diketahui bahwa Nabi itu Yang dikatakan Basarun lakal basar manusia tapi tidak sama dengan manusia karena satu Rasulullah itu penciptaannya tiga kali ada proses namanya Nuriyah ada Izhariyah ada Wadu'ayah ini saya menceritakan Nuriyah dulu begitu Nabi Adam sudah ada Allah perintahkan kepada Jibril ya Jibril Jibril turun ke dunia ambil segenggam tanah cari segenggam tanah tanah bagus di tempat yang paling bagus. Bapak Ibu bayangin dunia segini luasnya Jibril suruh nyari tanah segenggam yang paling bagus. Itu Jibril saking takut salah turun ke dunia bawa Google Map. <Gülah> Aku salah dia. Ya turun ke dunia, dia cari itu tanah. Ternyata tanah dan tempat terbaik sedunia percis adanya di tengah-tengah Ka'bah yang dulu belum ada Ka'bah. Itulah sebabnya kita sholat ngadap Ka'bah. Ka Nabi sampai dipalingin bahwa liwajhaka wajah masjidil haram. Nah ini jawaban. Jadi kalau orang nanya kenapa lu sholat ngadap Ka'bah, ka tanah dan tempat terbaik sedunia adanya di Ka'bah, ka itu jawabannya. Kita kadang-kadang kalau ditanya orang kan bukan yang jawab. Kesal mengambek, bukan yang jawab. Ngapa lu ngadap Ka'bah? Ka e, emang dari sonia, emang ngapain lu? Gitu lah. Lu ngajak berantem namanya. diambil itu tanah kata Sarah Palanam dibawa tawab dulu, nggak langsung diserahin Allah kenapa dibawa tawab? karena satu-satunya kerjaan wajib yang gak boleh dikurang nggak kenal tua, nggak kenal muda, cuman tawab saya nenek-nenek Allah, tujuh saya masih anak-anak tujuh, saya jombok tujuh satu-satunya kerjaan wajib yang gak boleh dikurang, tujuh apa? bu Bu, kenapa tawab harus setuju? Jawaban paling gampang, au. <laughs> paling gampang. Kenapa tawab harus setuju? Bukan tujunya orang jati asih Orang jati asih mah ketahuan, udah menangkat tujuh dia mah. Palanya pusing, tujuh keliling. Minum obat aspirin bintang, tujuh lagi. Lakinya mati, tujuh hari. Bininya bunting, tujuh bulan dia cari kembang tujuh rupa cari air sumur tujuh sumur hartanya berlimpah kagak bakalan habis dimakan emang lu demen akan tuh kenapa tawab harus tujuh ternyata tawab lambang taubat makanya siapapun yang tawab si ujungnya robbana atina dunia hasana wabil akhirati hasana wakina maksudnya apa tua muda sehat sakit pasti ketemu angka tujuh apa enggak tujuh di sini hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu lu tua lu muda lu sehat lu sakit pasti matinya di situ ada ada yang bisa lari dari situ kalau enggak matinya Senin Nasa, nah, kalau agak Selasa ya pasti di situ udah nah. tahu nggak kita matinya hari apa nggak tahu tapi pengen nggak mati Husnul Khotimah nah ini yang jadi masalah matinya nggak tahu hari apa tapi pengen mati tapi bisa nggak usah lah bisa saya bilang nggak bisa kalau anda nggak tahu mati hari apa tapi pengen main mati husnul khotimah caranya sederhana bagaimana tobatnya tiap hari begitu kadang-kadang kan di jati asia ada yang sok tahu mati sok tahu malam jumat mau wirid sampai pagi eh malam minggu kiu kiu kan kurang ajar sok tahu loh Lu kira malam minggu agak mampus ya mampus. Ya. Di bawah tawab. Setelah di bawah tawab, salah tanah tadi dicuci dulu sama jibril di tengah Tasnim di sorga. Begitu dicuci itu tanah, itu tanah berubah menjadi cahaya. Asalnya apa? Tanah menjadi. Ayo rame-rame. Asalnya jadi Kenapa harus saya ulang? Ingat, Nabi itu manusia. Kalau Nabi dari cahaya, Nabi malaikat. Ini harus tahu. Deh. Nabi manusia tetap harusnya dari tanah. Kalau Nabi dari cahaya, Nabi malaikat. Jadi tanah yang dicuci Amal Gibril, ini tanah menjadi cahaya. Begitu menjadi cahaya, dibawa ke hadapan Allah di tengah perjalanan. Kata sahabat. Itu cahaya begitu dibawa ke hadapan Allah, keringetan. Begitu netes keringetnya Allah katakan kullu jami'an bihi kuliku min uri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang akan datang sumber cahayanya bersumber dari cahaya Nabi kita Muhammad. Makanya kita baca tuh selawatnya tuh assalamu alai zainal ya alik, ada nggak tuh dirawi Zainal anbiya? ada nggak artinya apa? Aku pokoknya jenal dah tapi dah urusan dibawa ke hadapan Allah dipertemukan dua cahaya cahaya minurilah dengan cahaya dari tanah dijadikan satu ini cahaya itu yang sering kita baca rawi namanya nurun ala nurin. Cahaya bertemu bukan cahaya di atas cahaya, di atas cahaya apaan? Emang ada di atas cahaya? Di atas sinar ada tuh cahaya. Di atas cahaya ada. Jadi bertemunya dua cahaya. Begitu cahaya ini bersatu, lihat rawi di bawah. <tuh> ta'ala zalika nur wa tabbihul malaikat Begitu cahaya jadi satu ini cahaya tasbih Subha walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah Begitu cahaya tasbih malaikat ikut tasbih sama dengan tasbihnya nur Nabi Muhammad Inilah salah satu sebab kenapa Rasulullah derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Karena malaikat, padahal malaikat layak sunallah. Karena malaikat yang ngajarin tasbih nur Nabi kita Muhammad. Begitu sudah jadi satu ini tasbih berselawat. Lihat lagi Rawi di, Allah ingin perkenalkan cahaya pada seluruh malaikat. Ini mikir putus, mati-mati ini gimana ya? Tadi kurang enak nih agak putus-putus ya yeah. begitu jadi satu lihat rawi di Pak wa aradha fahruhum 'alal asya Allah, hai hey para malaikat, hadza sayyidul anbiya. Tahun yang lalu kata ketentukan wa akramul habaib dia nanti jadi manusia yang paling dicintai seantero dunia mencintai beliau. Sekarang kita sholat minimal sehari katakanlah nggak lima waktu lah Dua waktu kita kerjain itu selawatnya udah dua kali ya. Satu hari seorang dua kali. Kalau sedunia manusia ini ada dua miliar. Satu hari Nabi namanya disebut empat miliar. Ada nggak manusia yang sehari disebut namanya empat miliar? Allah yang janji. Wakramul habaib gak ada lagi. Begitu diperkenalkan oleh malaikat, eh, malaikat penasaran, pengen tahu. Siapa yang hebat banget? Ditanya oleh malaikat, "Kila wa Adam?" Ya Allah, kira-kira ini nur nantinya Nabi Adam. Allah jawab, "Qala Adamu unilu a'lal marati bukan." Nabi Adam nantinya derajatnya tinggi karena dalam tubuh Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad. Singkat cerita, Apakah dia Ibrahim? Bukan kata Allah. Kenapa? Nabi Ibrahim nantinya nggak mempan dibakar oleh Raja Namrud karena dalam tubuh Ibrahim ada nur Nabi kita Muhammad. Begitu dibakar oleh Raja Namrud, Allah berfirman, Ya naru kuni berdan wassalaman ala Ibrahim. Api adem selamatin Nabi Ibrahim. Makanya ayat ini boleh diamalin ibu-ibu, karena ibu-ibu sering dekat kompor begitu dekat kompor baca ini ayat nah Ibrahimnya ganti nama ibu Iya enggak ibu namanya idak baca tuh jana bardan wasalaman ala Ida pegang tuh kompor yang nyala insya Allah angus barulah nur nabi ditaruh di bunda Adam begitu ditaruh di bunda Adam Allah berfirman usjudu li adama pasajadu illa Begitu para malaikat sujud. Lihat lagi Sarah Balanam. Ada perjanjian dengan Allah. Apa kata Allah? Allah yudhi'a illa bi arhamidahir. Hei Jibril, jangan kau pindahkan nur Nabi Muhammad ini kecuali ke rahim-rahim yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Jadi pindahnya nur Nabi itu atas perintah Allah yang mindahin Jibril. Makanya perpindahannya enggak sembarangan. Lihat sarap anam Bahrul Taufil. Tanakal tapi aslabi arba bi suadadi. Kaza samsu terusin. Kagak nyampe ya. Kagak nyampe. Kaza samsu bi amraji hata tanakalu. Wasir tasarian fi butunin tasharafat. Nur Nabi pindah-pindah dari Adam terus saya singkat aja dah ke ayahnya Abdullah terus kalau ceritain kebanyakan sampailah kepada ayahnya Abdullah ibu bu pak bapak kalau punya mutiara mahal naroknya di tempat istimewa apa di sembarangan baik Nur Nabi mohon maaf ini karena buat gambaran saja biar gampangan Nur Nabi kita ibaratkan mutiara termahal, betul. Betul. Kalau mutiara termahal naroknya sembarangan apa khusus? Pertanyaan saya sederhana, kenapa Allah percayakan kepada Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Kok bukan yang lain? Si Udin kayak si Ucok, ya. nang apa Abdullah ya? Artinya apa? tidak mungkin Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi kalau Abdullah nggak punya keistimewaan ini bukan barang ece-ece ini bukan barang sembarangan artinya ketika Allah percayakan Abdullah pasti ada keistimewaan Abdullah nggak mungkin Allah pilih kalau Abdullah nggak punya keistimewaan apa keistimewaannya? apa jawabannya? Ayo, siapa yang berani jawab? kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Yuk. berapa tahun maulid? Berarti belum kenal Nabi. Ya? Kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Kata Syekh Nawawi dalam kitab Madari Jus'ud. Karena Abdullah pada usia 20 tahun sudah punya gelar Misbahul Haram. Sedang remaja, Abdullah sudah punya gelar Misbahul Haram. Apa itu Misbahul Haram? Lampunya Masjidil Haram. Kenapa dapat gelar ini? Karena Abdullah orangnya ganteng, akhlaknya mulia, ilmunya banyak. Masih muda udah kayak gini, ilmu banyak, akhlak tinggi. Ada di kampung kita yang begitu? Ada yang model begitu? baru Boro borok kadang-kadang baru jadi ustad yang kagak dipanggil ustadah kagak nengok. Baru bisa baca tahlil, giliran baca ah, tahlilan kagak suruh baca doa, ngambek. Lagu pada sengak udah. Ini Abdullah ilmunya banyak, akhlaknya tinggi, orangnya ganteng, saking gantengnya Abdullah kata Syekh Nawawi. Itu Abdullah kalau keluar rumah anak perawan pada keluar ngarep-ngarep dipilih Abdullah saking gantengnya. Tahu-tahu Abdullah nikah dengan Aminah. Apa yang terjadi? Kata Syekh Nawawi. Begitu Abdullah nikah dengan Aminah, 200 anak perawan mati mendadak gara-gara gak dapat Abdullah. Luar biasa. 200 mati bareng. Luar lah di Indonesia Aril di umur-umur dua cewek aja ngetop Aril. Lah. Yang nguber-nguber cuma Luna Maya doang. Yang perawan bukan janda bukan tuh Tahu aja ngonton gua. Jadi nggak sembarangan. Kenapa Allah pilih Amina? Aminah itu paling banyak gelarnya dirawi. Salah satu gelarnya Aminah Aminah tuh sifat apa itu sipah? Sipah itu bersih. Maksudnya apa? Saking terjaganya Aminah dari mulai nenek moyangnya kata Syekh Nawawi sampai Aminah belum pernah kita zia. Jangankan zina dicolek laki-laki yang bukan muhrimnya belum pernah. Kayak perawan sini gitu. Tadi panitia ngomong saya alhamdulillah Ustaz anak perawan sini belum pernah dicolek laki-laki belum pernah Ustaz. Cuman kalau dibukain rada sering. Lah. Cuma makan cendol nggak pakai kelapa berhenti cendol nggak punya bapak itu mah. Proses izhariah ya. Ini harus saya terangkan khusus. Saya nggak secara umum. Ya. Baik. Saya nggak cerita hamil lah kelamaan ya, 9 bulan. Jadi ibu bapak pengen tahu ceritanya baca rawi. Bulan pertama ketemu Nabi Adam, nasihat Nabi Adam kepada Aminah bulan kedua ketemu Nabi Nuh baca sendiri saya lahir aja langsung ya biar cepetan dikit Bahtazal <tuh> arsu abdi sara Wazdad kursi haibata wa waqara Wa amtalati samawati anwara Wa qajatil malaikatu tahlilan Wa tamjidan wasti ufara Subhanallah Ini namanya Bacarawi kurang begitu paham Bacarawi kurang Begitu ada tanda-tanda Nabi mau lahir Ars goyang Menginformasikan ke seluruh alam Bahwa bahkan lahir Nabi akhir zaman Saya tanya Yang biasanya ngeluarin mata Sinar, cahaya Langit Apa bintang Ini hebatnya Nabi mau lahir, langit luar cahaya. Biasanya yang keluarin cahaya tuh matahari, betul. Bulan, betul. Ini uniknya langit keluarin cahaya. Cek, cek, beli paku, cek. Baca di paku ya. Begitu, itu saspesinya. Ketika menyambut kelahiran Nabi, itu malaikat terbagi tiga kelompok. Nyambut lahirnya Nabi. Kelompok pertama, tahlilan bacala ilaha. Kelompok kedua, watamji dan muji. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kelompok ketiga wastigfaron baca yang ketiga wastigfaron baca tadi jawabnya gimana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah mana nah, istighfarnya mana Di ada gak nah kalau enggak kalau tanpa istighfar itu nurun ala nuri. Kalau lahirnya Nabi pakai istighfar. Jadi bacanya gimana? Jawabnya gimana? Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, Astagfirullah, Subhanallah, Barang, Alhamdulillah, Astagfirullah, Subhanallah, Astagfirullah, Usaha di kemarin nggak pakai sikbar salah nggak 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 salah, cuman kurang lengkap, betul. Jadi sekarang kudu dilengkepin pakaiin istiq. Itu posisi di langit, di bumi bagaimana? Di bumi saya ambil itu aja, nyambut kelahiran Nabi. Dulu ada namanya Soad bin Kori. Siapa Soad bin Kori? Orang yang hobinya ngumpulin jin. Jin Soad banyak banget. Begitu ada tanda-tanda Nabi mau lahir, itu salah satu jin soat tawab di Ka'bah baca selawat saking girang Nabi mau Itu jin yang nggak pernah kenal Allah, yang menentang Allah saking girangnya Nabi mau lahir baca selawat, sampai sholat kebingungan, nih jin gua ngapain? Lihat cara para enam. Zalal ana hasal muna itu jin saking girang yang nabi mau lahir baca selawat nabi lahir jin girang artinya apa Ustaz? artinya kalau ada orang jati asih yang kagak demen sama maulid lebih jelek dari jin ya udah gampang udah nah, iya lah jin aja girang ini mau maulid bin ah yang lucunya lagi anaknya ulang tahun kagak bina. Maulid dianggap padahal mah Maulid bahasa Arab ulang tahun bahasa Indonesia dia dia juga. Ini mah lucu Maulid bid'ah ulang tahun enggak justru yang bid'ah ulang tahun. Kenapa ulang tahun bid'ah? Karena ulang tahun kerjaan orang stres. Lah emang stres. Lah gimana kagak stres? Ketauan lilin mau ditiup. Eh dinyalain dulu, bego. Kan lo mau tiup stres. Ngapa dinyalain? Tulilin lilin kan dinyalain kan? Habis dinyalain? Kan mati tuh. Emang dasar bego, ketauan lilin mati dia nyanyi rame-rame. Panjang umur dalam mati, bego. Ayo stres. Emang orang sekarang banyak orang stres ngaku bener banyak. Di sini juga banyak. Di antaranya tukang mancing tuh. Ini mohon maaf ini mah dasar, -dasar kita. Stres bagaimana Ustaz? Lagi mana kagak stres Bu? Beli ikan sekilo puluh ribu. Eh dilepas di empang. Lu habis dilepas? Bego. Kalau lu mau pancingin ngapa dilepas? Emang stres loh. Ustaz kalau gitu siapa yang harus berbahagia kelahiran Rasul? Perempuan Kenapa perempuan? Kalau nggak ada Nabi perempuan nggak ada harganya Betul Hanya jadi pemuas laki-laki hanya budak Makanya zaman dulu namanya zaman apa tuh? Zaman Apa sih jahiliyah? Siapa bilang orang Arab bodoh? Awas hati-hati Yang penemu pertama kapal laut itu Arab Penemu ilmu perbintangan Arab yang menemukan apa namanya e, patung besar-besar Arab namanya spring dari dulu Arab udah pinter udah hebat teknologi lah kenapa dibilang jahiliah? kenapa dibilang bodoh bodoh dari mana ternyata Arab dibilang bodoh bukan karena teknologi orang Arab dulu kan kagak demen kalau bininya ngelahirin anak perempuan setiap bayi lahir perempuan langsung dibunuh dia nggak demen kalau melahirkan anak perempuan padahal bininya ya bego namanya segitu doang begonya lebih ini perempuan ke depan perempuan kan bego namanya untung ada nabi begitu ada nabi perempuan bukan hina diangkat derajatnya satu imadul bilad perempuan adalah tiangnya negara dua pernah nabi ditanya oleh sahabat ya rasul kepada siapa saya harus berbakti ibumu kepada siapa lagi ibumu kepada siapa ibumu, kepada siapa, ibumu kepada siapa lagi Rasul? Bapakmu, bakti ama ibu tiga kali kepada bapak ibu, ibunya? Bapaknya jadi bapak satu. <ff> <aire> setuju, Pak? Wah, setuju. Ini lagi belajar ngitung, apa Apalagi? Nabi pernah ngomong gini Al jannatu tahta akdamil Saking diangkat derajat perempuan Nabi bilang Al jannatu tahta akdamil Sorga berada di bawah telapak kaki Luar biasa Sorga di kaki Sorga di kaki Bu Bu Boleh saya nanya Kalau sorga di kaki ibu Kira-kira nerakanya ada di mana Di kaki bapak nah. Dia Nabi bilang surga di kaki ibu lah kalau gitu nerakanya ada di mana? Lah kalau di kaki bapak enak tinggal injek injek Kalau surga di kaki ibu nggak mungkin neraka di kaki bapak masa nyebrang. Hah, kagak boleh nyebrang. Lah terus di mana Ustaz? Kalau surga di kaki ibu kemungkinan besar neraka di pala ibu begitu lah kok jadi serem ya eh emang begitu kebiasaan ibu, ibu. kalau yang mahal di bawah murah ke kan? atas emang begitu kan ibu beli kudungan 15 ribu taruhnya di mana palak beli sepatu 100 ribu di mana mahalan mana sepatu untuk kudungan ayo? kalau yang mahal di bawah murah kalau surga di kaki ibu neraka di palak maksudnya apa maksudnya begini Maksudnya ternyata perempuan itu gampang ke sorga, gampang ke neraka, gitu maksudnya. Ibu ibu mah ke sorga gampang, ke neraka gampang. Ke ibu mau yang mana bu? Gampang ke sorga bukan neraka. Sorga, benar. Cius, mie apa? Perempuan mah gampang. Nabi juga ngomong satu, kata Nabi. Ayo mamraatin matat wa jannah Tuh, Kata Nabi. Perempuan yang bagaimana saja Kalau meninggal dunia suaminya Ridho pasti masuk surga Tuh, Cari redo Cari redo Kadang-kadang perempuan boro boroknya di redo laki Mau ngaji aja laki di perintah bini songong Mau ngaji lagi di perintang. Bang bang emang ngaji bang Tapi jangan lupa ya ntar kalau hujan jemuran nakatin Emang rada songong Ustaz yang bagaimana istri yang soleh? Ah, ini kata Quran, bu, bu. Ini kata Quran, bukan kata saya. Ciri-ciri gam perempuan gamang serga. Lel mata ke nama baza. Hadai kawak naba, wakawak ibat raba, wakak sandiha ko layas mauna laguan bala kita Ciri-ciri istri soleh yang pertama wakawak ibat raba. Kawaib itu artinya perawan. Atrop mohon maaf buah dada yang baru tumbuh. Maksudnya apa? Istri yang soleha sekalipun sudah tua di hadapan suami bagaikan sweet seventeen. Ya. Ya kalau kata Nabi Ida Nazar Tasarot kalau dilihat laki selalu enak di Begitu. Kadang-kadang perempuan pada belagu. Kondangannya aja cakep. Giliran tidur melakinya kayak kucing kecebur. Kondangan meminyak wangi yang mahal kadang-kadang dua rupa Ketek wanginya lain Di badan wanginya lain mau kondangan Begitu lewat aja kondangan serebeng wangi banget kondangan itu mah Giliran tidur melakinya masalah Alor, eh Mas di mana-mana. Atau lakinya mana yang gue cium, pedes semua. Kadang-kadang ada bini yang kurang ajar, ketahuan mau tidur melaki pakai autan lah begitu dicium laki laki mabuk dululah apalagi yang kedua kata Allah ini kata Allah wakak sandiha bu bu istri yang saleh itu kata Allah wakak sandiha apa itu kak dia gelas suami jangan sampai kosong bukan artinya gelasnya kosong isiin gelas kosong isiin lah kembung lagi yang apa itu kasan dia? Suami sarapan pagi temenin. Di Jatiasih kan perempuan pada belagu pagi-pagi bikin si kopi Taruh di meja berdua amat diminum kayak kaya, mengagai bikin gitu lah Ngaku lo ngaku loh, ayo. Ustad kenapa belagu banget kayak ditemenin? Kita kan repot. Bukan belagu. Kalau ada bini kayak tadi bikin kopi langsung ditinggal dilarang oleh Allah. Kenapa? Itu seolah-olah bini menghina suami, makanya dilarang menghina dari mana Ustaz? ayo bu, saya tanya bu, kalau ada kopi, ada kue ditaruh di pojokan, kemudian ditinggal namanya apaan? sajen <laughs> sajen makanan siapa? setan, berarti suami ibu? kurang ajar ajaran Allah mah sederhana kata ibu-ibu mah tergantung Ustaz kalau lakinya geblek ya gak bener ya bu ya bu, bener bu? nang gue lain <laughs> kalau bini kayak tadi lagi kayak apa kata nabi begini Ida kasau tapak suha Ida adam tapat ima laki yang bener kalau lu makan jangan sampai bini kelaparan kalau lu pakai pakaian jangan sampai bini telanjang maknanya apa laki yang bener ama bini sendiri jangan pelit gitu tenang gue belain kadang-kadang <laughs> kan bu ada laki yang kurang ajar sama bini sendiri pelit banget sama bini orang lain baik kurang ajar emang ada laki begitu bu yang model begitu ada barisan nomor berapa apalagi yang tukang nyawer tuh ya yang disawer bini siapa mohon maaf kalau tukang nyawer saya bilang tuh manusia goblok bintolol ngerti nggak goblok bintolol minum es ditiupin goblok bintolol lah emang nggak gue joget sama biduan, jogetnya dosa. Udah dosa nabok pantatnya bayar, kan goblok ya. Dosa bayar goblok. <ganti> Ada yang protes Ustaz Saya kan hobi joget, kenapa dilarang? Saya bilang siapa yang larang joget? Joget gak dilarang, yang dilarang yang haram. Betul. Oma Irama aja bilang kok kagak diharamin. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Kata Oma begitu, kata Oma. Joget nggak dilarang. Oh mohon maaf, saya nggak mau munafik. Saya juga hobi joget. Orang kagak dilarang. Giliran saya pengen joget ibu, saya setel kaset di kamar. Joget sama bini berdua. Iya, yeah. boleh nggak? Boleh nggak? Leboleh, boleh. Saya pengen larang Yo, kita sama bini berdua tabok pantat kanan pok, bayar cepet deh. Kata bini akhiri Allah. Hape, yang larang siapa? Yang kedua apa sih manfaatnya saya cinta Nabi? Kata Nabi man Ahabani kana maibil janda. Siapa yang cinta kepadaku pasti bersamaku di dalam surga. Yang cinta Nabi masuk, yang jadi masalah Nabi cinta sama kita. Ini yang jadi masalah nih. Kalau kita mau kasih cinta, cuman masalahnya Nabi cinta sama kita. Tapi kira-kira pengen gak dicintai Nabi? Pengen gak dicintai Nabi? Gampang kata Allah satu ati Allah wa ati Rasul jangan dibalik perhatiin kalau pengen gampang masuk surga pengen dicintai nabi kata anak kata Allah ati Allah wa ati cinta sama Allah taat kepada Allah baru taat sama jangan dibalik sekarang pada dibalik ti taat sama Rasul baru sama Allah buktinya mana baca rawi sampai jam 3 subuh eh salat subuh kagak lah sorga dari mana ada nggak gitu? Hati-hati. Tangan kita harus sama Allah. Oke, betul. Ya, Silakan. Ya, ya, ya. Saya juga nggak lama, dua menit lagi. Karena besok saya mau ke Singapura. Itu pun kalau ada yang ngundang. Kenapa harus sholat? Kok sebagai ukurannya kok sholat? Kata Nabi, Yang pertama nanti dikoreksi di hari kiamat sholat. Kenapa sholat? Karena sholat adalah lambang berterima kasih kita kepada Allah. Dari mana berterima kasih? Allah jawab dalam Al-Quran, Inna a'tainaka Eh manusia gue udah kasih nikmat malu banyak banget Badan lu tuh harganya bukan juta Miliar gratis Mata berudit mata Jantung Ampedu pernah beli Gratis Badan kita bukan juta miliar Jangankan jantung Jangankan ampedu ini aja segini nih Mata lo gede banget nih segini doang Apa nih Apaan? Apaan? Saya bilang bukan alis namanya binatang aneh Kenapa binatang aneh? Coba aja lihat rame-rame. Ini rambut, ini rambut, ini rambut, ini rambut sama-sama rambut sama-sama di kepala, benar. Ini rambut dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Kumis rambut dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Jenggot rambut dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Ini juga rambut cuman aneh, dikerok tumbuh, didiemin. Kagak gondrong-gondrong, aneh nggak coba? Lu coba kalau alis Allah kasih gondrong, kagak bisa naik motor kita lah. lo begini mulu, nabrak. Itu baru alis kalau alis gondrong kesianan ibu-ibu kagak ngaji-ngaji. Sampar sama temennya, pok ngaji nggak ngaji. Kok lama amat lagi ngepang alis gitu nah. Ini mata lo yang kecil-kecil. Yang kita nggak percaya nih, kuping. Kuping biar gini-gini tuh termasuk ciptaan Allah yang hebat. Dari mana hebatnya? Coba aja bayangin kuping. Makan kagak, minum kagak, tapi betahi hebatnya di mana? Hebat ya. Lah kuping makan kagak minum kagak betah lah. Lah buat apa Allah kasih kota kuping betah? Itu alat pengaman. Lah dari mana alat pengaman? Alhamdulillah kuping rasanya pahit. <laughs> eh pahit apa manis ya? <laughs> Saya yakin banget pahit. Kenapa? Kalau semut masuk kuping kita, tuh semut pengen buru-buru keluar, berarti pahit. Kalau manis dia nyarang di dalam. <laughs> Katalah badan lu nih bukan murah miliaran, bayarnya gimana ya lo nggak usah bayar lo gak punya duit, cara bayarnya Pasoli. gampang nggak, murah nggak, badan lo yang miliaran, bayarnya sholat lima waktu murah banget. Pantes kata Nabi apa mantara ka salat dan mutaammilan makon kabar barojaran badan lu miliaran Uman disuruh salat lima waktu doang kagak mau kebangetan ka pelit. Padahal mah salat enggak kudu pakai modal, enggak juga medit. Salat enggak kudu pakai modal, masih enggak juga medit. Kata ibu-ibu enak aja usah enggak pakai modal lah, pakai tuh beli mau kena. Mau beli kain, mau beli nyolong. <laughs> eh saudara ingat nih makanya kudu tahu pikinya Sholat itu nggak boleh ditinggal, nggak bisa diri duduk, enggak bisa diri betul. Nah, saudara, hukumnya pakai apa nutup aurat dalam sholat wajib itu kalau punya sama dengan haji, haji wajib. Kalau mampu nutup aurat wajib, kalau punya, kalau nggak punya telanjang. Lo emang boleh, lah boleh saya bilang kalian kabur. boleh. Kita kesasar di atas gunung pakaian combang camping waktu sholat sampai wajib nggak sholat wajib nggak sholat lah wajib lah kan pakaian nggak apa telanjang boleh sholat telanjang lah boleh cuman ada syaratnya nggak sembarangan apa syarat sholat telanjang satu nggak boleh jamaah Dia nggak boleh lah lah pakai syarat lah nggak boleh sembarangan tuh yang kedua, cari tempat yang rada gelap karena kita telanjang. Yang ngaling dan samping boonan gitu kan? Karena kita telanjang. Ustad, saya kesasar di padang pasir tuh kan ada aja alasan. Lah kan kagak ada punan. Lah ngaling gimana kemudian? Nah kalau punan nggak ada pakai syarat ketiga. Apaan? Syarat ketiga, ruku ama sujud isarat. Karena kita telanjang, jadi kan. Allahu Akbar, Subhanallah biar Sami Allah, gitu aja. Gak usah ruku beneran. Kenapa? Serem. <laughs> Gak usah diterangin Gak usah Salat yang bagaimana Allah balik nanya Emang yang ngasih lu hidup siapa Suami Bos Presiden Menteri Bukan Siapa yang ngasih hidup Nah pasal Lili Robika dong karena yang ngasih hidup kita Allah maka sholat harus karena Allah. Kenapa? Sholat karena yang lain pasti bahaya. Di Bekasi ini kan termasuk orang tua yang setreng. Ya, anaknya muda, udah balik agak sholat kan dia omelin babanya Bang, lu udah gede, sholat. Tuh anak pinter, iya pak saya sholat tapi ada syarat apaan? Beliin motor, gitu. Atau babanya udah lu sholat dah, Ntar kalau rajin sholat ntar baru bapak beliin motor gitu Akhirnya nih anak sholat bukan karena Allah karena apa? Bahaya karena motor Lagi sholat mikirin motor Allahu Akbar Inna sholati wa sujuki wa yamaha wa kawasakin <tik> <tik> Kepikiran motor Pasoli lirobika Nah untuk bisa lirobika bagaimana ya Allah? One heart Korban maksudnya anda bisa sholat benar kalau pakai ilmu Anda punya ilmu kalau ngorbanin waktu Bagaimana mungkin sholat bisa benar kalau nggak ngorbanin waktu Kalau Anda nggak ngorbanin nggak bakalan punya ilmu Artinya apa? Sholat yang benar pakai ilmu Betul Ibadah nggak pakai ilmu ditolak nggak diterima Eh jangankan ibadah nggak pakai ilmu Punya ilmu salah naro aja salah Apalagi nggak punya ilmu Punya ilmu salah naro aja salah Contoh ada kori juara nasional, suaranya bagus, kiroatnya mantap. Giliran jadi imam, gue boleh pakai kiroat. Lah ngambek makmum. Lah kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmum kelamaan. punya ilmu salah naruh. Apalagi gak punya ilmu. Belagu. Jadi imam pakai irama Sunda lah makmum joget baca pateha iya karena budu wa iya karena imam bego namanya <laughs> punya ilmu salah naro salah apalagi nggak punya ilmu kenapa bisa begitu nabi bilang ya zamanun ala ummati yusallun apala yusallun tar banyak orang yang sholat hakikat yang nggak sholat cuma jungkang jungking doang ilmunya kagak maaf segini adanya nih udah sholat semua saya yakin udah bener mah belum tentu maaf ah, kalau dibilang sholat semua saya yakin udah bener mah belum tentu saya kasih contoh yang gampang dah. sebelum sholat kita kan harus wudhu ya betul apa sih arti wudhu bersuci kebersihan betul pertanyaan saya sederhana mandi ama wudhu bersihan mana Ayo lo, gampang pertanyaan gua. Mandi ama wudhu bersihan mana? Tuh kan segini doang ada tiga jawaban. Ada yang jawab mandi, ada yang jawab wudhu. Banyak kan yang kagak jawab nyari aman. Ntar gua jawab mandi wudhu lagi gua diem aja gitu. Eh padahal kan gampang man. Kalau mandi kan semuanya dicuci. Pakai sabun, pakai sampo, bahkan digosok-gosok lah kalau wudhu kan cuma basuh kepala, muka, tangan, kaki kalau mandi berarti bersihan mana? lah mandi lah susah amat segitu doang lah berarti mandi ya, mau wudhu bersihan? mandi, habis mandi boleh nggak langsung sholat? lah kalau gitu bersihan mana? Loh. <San> 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 kejar, keder kan lo? gua kerja keder dua hari ya wajar nggak orang di luar Islam bilang gini orang Islam bego kenapa abis mandi bersih bersih cuci muka lagi lah kan tuh bersih karena kita yang ngerjain gak paham Lah mandi sama wudhu jelas bersihan mandi Lah kenapa gak boleh sholat Kerjaannya sama kok mandi cuci muka Wudhu cuci muka Mandi cuci tangan Wudhu cuci tangan Mandi juga cuci, tangan, cuci Lah kenapa gak boleh langsung Ingat Apabila dua pekerjaan yang sama Salah satu harus diulang Pasti ada beda Kalau gak beda gak mungkin diulang Apa bedanya doa Mandi basuh muka gak pakai doa Wudhu ada Allah mabayi dua jihibinuri kan. Yauma tubayyidu wujuh auliyaika wala tusawwid min zulmatika kama tusawwid ada ika Mandi cuci tangan enggak pakai doa. Wudu ada lumah kita. Mandi cuci kaki enggak pakai doa. Wudu ada lumah sabit ke damai. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya siapa yang wudu? Basuh muka tanpa doa berarti bukan wudu, cuci muka mendingan mandi. Nah. Gua kagak yakin segini banyaknya apa doa wudu kagak yakin ngaku lo ayo buka keran bilang cek cek ya cuci tangan itu mama mandi aja loh kenapa kita anggap enteng main itu baru yang rukun belum yang sunnah awas sholat lu tahu rukun harus tahu sunnah sunnah terbagi dua ada sunnah hayat sunnah jangan jangan lu ngaco lagi mana hayat mana abad yuk saya tanya lagi nunjuk sunnah apa wajib nunjuk Sunnah hayat apa abad? Hayat yang boleh ditinggal. Nunjuk hukumnya sunnah bukan wajib. Nah kalau nunjuk wajib kesian tangannya buntung <tuh> Nunjuk wajib tangannya kanan buntu ganti kiri dia asal dua alam dia. Tapi ngapa lu ributin nunjuk? Ada yang sholat tahiyatnya lempeng, ada yang bergerak. Ngapa lu ributin itu sunnah hayat? Nggak usah diributin. Dia nunjuk boleh nggak nunjuk boleh apa perlu ributin. Ini ilmunya. Kadang-kadang kita masya Allah. Kenapa kita ini nganggap enteng sama ilmu? Akibatnya apa? Yang tahu kagak paham. Saya kasih lagi yang gampang dah. Ibu bapak kalau mau makan baca doa nggak? Mau makan? Apa doanya? Apa doanya pak? Allahumma barik lana bima rozak tanah wakina ada benar doa apa tuh Kapan? kalau mau buka puasa baca doa enggak apa doanya Allahumma siapa yang suruh robah barik lana jadi laka ayo eh, gue tanya pernah bapak ibu belajar begini doa makan di luar bulan puasa Allahumma barik lana ada kalimat di luar bulan puasa Nggak perlu tambah-tambahin doa makan Allahumma barik lana belum ada kalimat yang berubah lah ngapa jadi bulan laka sumtu? Ustadz bulan puasa bulan puasa bulan berkah mestinya lu tambahin doa ngapa lu buang yang nyuruh buang siapa berarti Laka sumtu itu bukan doa buka puasa Laka sumtu itu doa setelah berbuka Buka puasa mau makan Dia tetap barik lana Ngapa diroba-roba Beduk, Allahumma barik lana ma rozak tanda wakina azab benar batalin, udah batal, barulah kasum tu. Ao, ao. <tuk> belum makan, belum minum, udahlah kasum tu. <tuk> Air masih di meja, udahlah kasum tu. Wa ala rizkika abtar tu atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka lebelon, <tuk> kan belum minum loh. <tuk> pakai nambah lagi zahabazomau telah hilang sirna hausa hilang dari mana lu belum minum lah kang bohong loh hal yang kecil hal yang kecil kenapa kita enjoy dengan apa yang kita tahu belum tentu paham makanya gimana ngaji dong ditaklim di sini ngaji Uzan ilmu saya sedikit Umur udah makin cepet, saya khawatir ngapalnya nggak tebu-tebu. Pahala saya kurang gampang kalau ilmu dikit, pahala pengen pol gampang. Terutama sholat, bagaimana caranya? Sholat jamaah. Kenapa sholat jamaah? Ibarat beli buahan borongan. Coba beli jeruk sekeranjang lah. Yang atas kan bungas, yang bawah kan ada yang kuntet, ada yang busuk. Lah. Karena borongan yang atas harga 100, busuk ngikut 100, borongan. Coba pisahin, kagak yang busuk kita baca Fatihah salah gairil maketupi nah Fatihah maketupi ya. tapi pinter dia jamaah cepet juga diri paling belakang selesai sholat assalamualaikum wabarakatuh assalamualaikum malaikat warahmatullahi. rokim nanya mati tip yang pojokan gimana cepek lah kan borongan borongan nah maketupi cepet ini nah, gimana mau dapat cepet udah Fatihah salah sholat sendirian suruh kagak pernah ganti apa luman dua ina makulhu Johor ini atau sampai subuh ini atau sekalinya nginep rumah mertua mau baca kuluh kependekan ganti kuliah keder enggak ketemu ujung wala ana abidum ma'abatum wala antum abidum na ma'abud wala abidum ma'abatum antum abidum na wala wala lagi wala lagi mertuanya lewat lah mantu gua keder lagi wala ana wala antum wala ana wala antum Mertuanya kesian kali Teriak dari jauh Lakum lakum ha. Begitu mertuanya teriak lakum Ingat ya Wah bener lakum Lakum dinukum waladona Nah kan Amin lagi kan Amin lagi Baik Intinya Saudara Bapak Ibu Pengen dicintai Nabi Pengen disayang Nabi ha. Nabi demennya Satu ngaji Dua sholat jamaah. Perhatiin nih perhatiin Perhatiin, Nabi demennya ngaji sama sholat. Kalau anda demen seseorang pasti anda ikutin. Kalau nggak ngikut nggak ada yang demen. Betul. Kalau anda masih sholatnya di rumah nggak doyan jamaah jangan ngaku dicintai Nabi. Kalau anda masih nggak mau ngaji ada tali nggak mau datang jangan ngaku pengen dicintai Nabi karena Nabi demennya ngaji. Betul. Jangan sok-sokan rawi sampai nangis-nangis Sholat jamaah kagak, tai ledig <laughs> Kalau menahabanikan nama ibu Ikutin dong nabi Ini makanya Kalau ini setiap maulid kita lakukan nggak ada istilah mesin sepi Cuman ngomong doang Cinta nabi, cinta nabi Kata babi saya, saya orang pasar minggu aslinya Kata babes ini, "Kar, lu ngomong jangan lu banyakin belum tentu orang takut. Mendingan tai lu gede, orang takut injak. Begitu dia. Ya. Emang, ya, emang bener. Emang bener. Siapa yang menginjak tai? <laughs> Oke, karena itu kembali hadirin, makanya alhamdulillah berkah Maulid insyaallah kampung kita jadi kampung yang berkah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekedar ini dan manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. بالله بسم الحق الهاكرم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته